sore pemirsa. Saya Agus Santoso dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Saya sudah berada di Terminal Pasar Papan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mewawancarai salah satu pedagang yang berada di Terminal Pasar Papan. Baiklah, kita sudah bersama pedagang, salah satu pedagang dari Terminal Pasar Papan, bersama Amak Eti. Mak Eti, apa kendala Mak selama pandemi COVID-19? Kendala Mak sepi, nak ada orang. Apakah pandemi ini omset Mak menurun atau stabil? Jauh menurunnya. Jauh menurunnya. Perbedaan Mak berdagang selama pandemi dan sebelum pandemi? Enak sebelum pandemi. Kalau pandemi, kenapa Mak stabil lumayan. Atau gimana? Lumayan. Kalau setelah terjadi pandemi? Jauh kurangnya. Jauh kurangnya. Bagaimana cara Mak menanggulangi masalah di saat pandemi? Kan omset Mak kan menurun. Cara mengatasinya gimana? Ya, pasal minjam lah sama orang. Jadi Mak meminjam uang dari orang itu untuk menutupi kerugian. Buat modal. Apa yang dilakukan pemerintah sebaiknya untuk membantu pedagang-pedagang kecil, Pak? Selama lah, dulu lah. Gak ada pemerintah, gak tahu. Gak ada sama sekali. Saran untuk Emak, untuk pemerintah dari Emak? Gak ada. Saran Emak. Saran Emak itu. Saran ini kalau dapat yang bantu. Tolong kami-kami yang lemah nih itu. Seperti bantuan-bantuan itu ya, Pak? Nah, pesan dan kesan Emak. Untuk kesan dan pesan Mak selama pandemi. Iya. Apa kesan Mak? Kesan Mak selama pandemi. Iya. Iya. Iya, jauh lah di sana. Makin omset kurang, orang pembeli kurang. Kesan Mak makin lama makin banyak. Minjam duit orang terus. Dulu rokok rame, sekarang udah sepi. Ya baik Mak, hanya itu saja yang saya tanya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil wawancara saya bersama salah satu pedagang Terminal Pasar Papan. Saya Agus Santoso pamit undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.